Tiga orang pemuda yang mirip dengan komedian Warkop DKI menghebohkan jagat maya beberapa waktu lalu. Mereka adalah Alvin yang mirip Indro, Sepriyadi Dono, dan Alfred Kasino. Viralnya tiga orang ini menarik perhatian hingga mengantarkannya warawiri ke beberapa program televisi. Namun, popularitas mereka yang melejit mendapat ujian dari anggota Warkop DKI yang masih tersisa. Indro Warkop mengomentari kehadiran ketiganya dengan nada kritik. Pada unggahan akun Instagram @warkopdkinostalgiafc, Indro mempertanyakan mereka bertiga yang tak berizin dulu tampil memeragakan dia dan dua sahabatnya. Komentar itu dikutip dari akun Instagram @mintulgemintul pada Jumat 17 September 2021 malam. Indro melanjutkan harusnya ada yang tersinggung akan kehadiran mereka bertiga yang disebutnya tanpa etika. Komentar Indro Warkop ini menimbulkan pro kontra di kalangan warganet. Bagi yang kontra, warganet menyindir komentar Indro yang terlalu berlebihan. Namun bagi yang pro, mereka menyetujui pendapat Indro terutama soal izin.